Kita ke berita yang pertama, pemirsa, unjuk rasa ratusan anggota Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat di Mamuju, Sulawesi Barat pada Jumat sore berlangsung ricuh. Dalam aksi ini, para demonstran terlibat bentrok dengan anggota polisi yang menghadang massa. Massa akhirnya berhasil masuk setelah menerobos portal yang mengarah ke area kantor Gubernur Sulbar. Dalam aksinya, demonstran menuntut agar PJ Gubernur Sulawesi Barat Profesor Zudan Arif Fakrullah segera dicopot. Hal ini dipicu dari komentar Zudan di media sosial yang dinilai tidak pantas. Massa juga menuntut agar Kasatpol PP Pemprov Sulbar serta Kadis Kominfo Pemprov Sulbar terus dicopot. Setelah menyampaikan pernyataan sikap, para demonstran membubarkan diri secara tertib.